Lagi dengan Gap Arnold. Iya, makasih Pak Agen. Ini Gap sukses Vargas selalu. Mudah-mudahan masuk Kupang lagi. Amin, amin. Terima kasih, amin. Ini kita mau tanya-tanya sedikit, mungkin pengalaman Gap berlayar itu dari tahun berapa gitu? Oh, saya berlayar dari tahun 93 sampai sekarang. Sampai sekarang masih berlayar Gap, ya? Ya, terima kasih buat Tuhan, masih sehat-sehat semua. Pemeriksa Amerika lama semua. Ini di kapal kargo ini mungkin yang sudah ke-18 kalinya bawa kapal kargo. Yang ke-18 kali bawa ya. Kapal kargo. Luar. Sisanya bulkery dan tanker. Oh, sisanya bulkery dan tanker. Ya. Berarti luar biasa Cap ini mungkin. Ya. Pengalamannya sangat luar biasa. Ya, ya sampai hari itu mengucap syukur saja masih ya. Sehat-sehat. Ya. Dengan umur 57 itu karena karunia Tuhan, kita menjaga makanan dan minuman ya sekali. Bisa sehat-sehat ya. Terima kasih Pak Agen, sukses semua bersama keluarga. Siap, amin. Tuhan memberkati, amin. Ya, ya. Berarti ini perjalanan ke Makassar itu butuh waktu dua hari lebih ya? Dua hari. Dari Kupang ke Makassar kurang lebih 50 jam. Kalau bertolak dari Kupang. Iya, bertolak dari Kupang dalam keadaan cuaca yang bagus. Ya, kita berdoa semua bisa tiba dengan selamat. Amin, amin. Kami juga dari Agen, semoga perjalanan ini, pelayaran ini sampai di Makassar dengan selamat. Ya. Dan semua kru semoga sehat terus. Ya. Semoga semangat terus dalam bekerja. Siap. Amin. Terima kasih Cap atas waktunya. Terima kasih. Itu pasti. Ini yang bapak siapa? Pak Heri. Sebagai jurumudi di kapal Amarta Jaya 1. Wah, mantap. Ini kemudinya. Kemudi. Ke sana. Mantap. OTW Makassar. Kita jalan lagi bersama Cip. Ini suasana yang ada di atas kapal. Ini di atas anjungan guys, anjungan Amarta Jaya 1. Itu Cap dan Chip. Berapa lama di sini Pak? Ya. Thank you.